Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah hukum oleh yang pelihara binatang? Tidak ikat. Ya tak ikat mula dah. Bukan kalau lucuk tak, ya tak ikat mula dah. Bagaimana hukum atahnya? Nabi kata khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia mereka yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Hadis Nabi bab mari la darara wala dirar. Jangan kamu hidup pada beri kemudaratan kepada orang lain. Orang yang suka lepas kami, lepas lemu, lepas kebal, lepas gapo beri kemudaratan orang ni bakal di akhirat digelarkan muflis. Orang ceng, orang benggerak, orang lemlalai. Sebab bakal di akhirat penggapo ya maliki yaumiddin, hari akhirat hari ugamu. Oh, adik-adik sini gege nah. Adalah kecek den. Adik-adik kak ibu, ha harap adik selo-selo kecek den. Adik-adik dek kawasan masjid. Ah, yo. Selo-selo sikit. Yo demo kecek les sedik ni yo sorok gua. Yo gua mai kon ni betul adik-adik tu patutnya wis nyak sikit nas. Nyanyo yo bukan kena nak saya nyanyo ke mama dia. Kita sikit dulu dekat-dekat adik tu minta wih adik tu. Uti kecek dulu. Ah, nyanyo ke mama dia kan nak dengar apa tak leh ya gege. Betul minta tolong. Nah, budak kau ni tak tidur nak pian ni eh. Eh kau mok-mok ni kerakong bih lah pian ni. Ya nak dengar apa-apa. Ah, okey. Halah. Ha baik. Gi kepada kita la darara wala dirar. Jangan kita hidup pada dunia busuka beri kemudaratan kepada orang lain. Jangan hidup kita buat orang lain susah. Apabila lemu kubah kita tak ikat menyusah gi nak makan gepuk, gi nak makan kebuk, gi nak makan nak getah orang. Atau pegang lemu duduk tak tengah batas kereta mari pun tepuh. Susah orang. Ya bukan tempat duduk lemu tak batas tu. Nak tak? Kata kita pergi lemu kita pergi duduk tak batas. Lemu kita pergi duduk gapa tu. Orang panggil semua tu lebih dengan la dar. La dar. Wala dirak. Kita dirak. Kita ada buat kemudaratan kepada orang. Apabila orang buat kemudaratan kepada orang di atas muka dunia. Bakit di akhirat. Kalau dunia yang tak boleh bayar. Dia kena bayar dengan amalan ugamu. Sebab maliki yaumiddin. Hari akhirat. Hari yang kita kena harga ugamu. Bukan bayar dengan duit. Deh, hari akhirat bukan bayar dengan duit. Bukan bayar dengan piti. Hari akhirat kita kena bayar dengan amalan. Ambil amalan semaya kita wikrimu. Ya Allah. Orang yang mengadu. Ya Allah. Hidup pada dunia. Ya Allah. Aku hidup tu susah dengan Allah ni. Lemu lepas. Kebayar lepas. Makai getahku. Makaikan akan anak pisahku. Makaikan akan benda yang aku menanai. Ya Allah. Hari ni aku nak denar ya. Ya Allah. Sebab dunia yang tak ada bayar diku. Aku nak denar dia. Ya orang kaya. Ya orang kedebel. Ya orang muluk. Biasa ganah. Aku nak lawai ya tak boleh. Ya Allah. Hari ni pula aku nak bayar. Allah Ta'ala suruh kita ambil amalan kita semua. Semaya beposok kita ada wik dia. Takde kalau kita tak ada. Amalan semaya baik kita tak ada. Allah Ta'ala suruh ambil dosa kita geletak tak kita. Ambil dosa dia tu main tenis tak kita. Hak kita nak buat dosa sendiri dah. Kena bawa hak demo pula. Kenapa? Hidup pen dia buat kemudaratan orang. Okay. Banyaklah serajin semaya. Rajin baca Quran. Rajin mengaji. Lemu kami lepas. Buat nyanyi kepada orang. Okay. Orang ni di akhirat. Nabi kata muflis. Ceng lom lalai. Benggerak. Pikul dengan amalan penuh penuh. Orang di akhirat apa. Kita bagi ke orang yang buat nyanyi di dunia ni. Ah, sampai tu kena beringat nah. Habis kata. Terima kasih. Selesainya, jika ada orang di dalam kampung buat maksiat, curi-curi, mereka ini siapakah yang bertanggungjawab nak buka masalah ini? Dalam kampung ada curi-menyuri deh. Gitu deh. Nya curi pisau lah, curi lada, ikut selah kita katanya. Maka tanggungjawab ni dia buat katanya nah orang panggilnya sakut pak di atas pemimpin iza ra'a munkaran apabila mu nampak benda tak molek fal yughayyir biadih mu kena ubah dengan tangi bagi siapa dia bagi tok menai tok nebe poroso pucuai pok ni ya ada tangi ya ada kakak untuk nak takir bedi boleh fa'ilam jastati maka jika tak kuasa weh nak ubah dengan tangan kita tidak kuasa eh fal yuwajir bilisan ni maka ubah dengan lidah bagi tok ni bagi tok tok imel tok khotik tok bila fa ni ada mulut dia tak ada fa'ilam jastati maka jika tak kuasa dengan lidah ha fa biqalbihi maka ubah dengan hati kita rasa tak kenal di atas benar dia membuat getih kata sakok di atas pemimpin. Nah, kampung kita ni habislah ni ya ada hukum pakak dia panggil. Ya ada hukum pakak.
Maka kena pakat buat kita. Tuan ebel lah, kena kan makan lah, pakat. Orang menyuri kita nak gapo, deno ebek mana? Kena bersalah. Maka hukum hari, orang menyuri ni kita kena perak. Dia curi pisau kita tanah, kita kena perak dia 3,000. Buh kata. Ingat tak aku? Apabila kita ketemu orang tu curi pisau kita, sedangkan hukum pakat mari dah, perak dia 3,000 kok dengan tanah. Misalnya, kita ketemu, harana tua pisau lagi godeh dia, tak boleh. Tua pisau. Ni kadang-kadang kita boleh orang curi sekerak, Allah nyawak nyanyuk dia lah, nyohate dia, nyosepak dia. Nyo mik sekerak cuma le mulut dia. Hari tu bukan kerja kita lah. Dia kena serah we pada pemimpin. Ikut pemimpin buat kena kui ke baik. Jangan kita buat dengan tam ampercai kita ya tak leh. Anak murai. Ah maklumlah nafsu tu maklum nak murai, tapi hukum dia ada. Hukum hukum kena Allah gitu mene. Tak leh kita ni banyaklah ni kadang-kadang nyo peracang kan bocoi sekerak pak pukul gama apa lanye boge. Tak sedah curi kerak tak sedah. Sedah ah bukan anak kita. Sedah ah bukan sepupu kita, terah kita. Walaupun salah sekalipun, cuba boleh kita nak katuk ti. Man satara aiba akhi. Siapa-siapa susuk ke aibe manusia, Allah Taala susuk ke aibe kita di akhirat. Siapa-siapa dia suka buka ke aibe manusia, we orang lain tengok. Orang ni hidup pe dia, Allah Taala buka kejahatan dia tu di akhirat, we orang lain tengok ramah. Habis tu, apabila kita tengok orang salah, orang silap gapo mana, kita make dia pergi ke tonebel lah. Segak ke tonebel, tonebel nak peracang hatu kerja tonebel. Kita yang tak boleh peracam, bukan kerja kita. Ha, kena-kena tepat hati. Nah, we geti tepat atau tepat kita, tepat besar mana. Ha, nah, lah lagi. Ya. Maksudnya, apakah hukum beli barang orang curi? Sah ke tak sah barang itu? Kita beli barang orang mau curi. Kalau kita tahu kata dia mau curi, mau jual kita, masuklah syarikat. Kosi go dua. Karena kita tahu. Lepas tak tahu kata dia tu genom gimana? Kalau kita jual apa? Mutlak genom kalau kita tak ada jual lagi genom. Go. Masuk lekosi okay, panggil. Tapi kita tak tahu. Boleh lawa ke dia ni? Tak tahu. Naik ke mana lagi mana lah? Oh, kalau kita nak menghata di kuri nak setahun boleh? Itu apa? Mata-mata kita nak hata ya di nak setahun tu pecah. Gitu. Apa-apa dah dugaan mengigak kita. Hok ni kita boleh lawa ke dia lagi. Kalau kita tak tahu orang panggil sebab kenapa dia mau tipu belakang juga dia mau jual barang kita pak kita pinyo kita kena cek katiklah mau jual sekerak pukul 1:30 ni ai kena cek tokes kerak kena kira kata apo pukul 1:30 mau jual sekerak lah orang yang jual pula orang tak kena mana toh kalau kita curi tu masalah gulungnya kita taksir kita buat dengan salah tak leh. Ha, jadi tua tokes kerak ya kena-kena orang jual kerak dia piyo atik tiba-tiba ada orang suku sakat menjual kerak kita sanggup beli juga tanda kata kita tu masalah kosi tu apa dah tu kita kena soal mu mek kerak mana aku tak biasa tengok mu ni ha, kena nyatoi mulai sebab dia kita beli benda curi kalau kita sengaja curi tak soal sebagaimana kita masalah syarikat kosi curi juga nama dia ha, dah lagi. Allah.